Masih di Selamat Siang Indonesia, ada-ada saja nih aksi seorang pria yang tertangkap kamera pengawas. Ia mencuri belasan lampu strobo yang terpasang di mobil ambulans. Beginilah aksi nekat seorang pencuri lampu strobo ambulans yang beraksi pada siang hari di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari rekaman kamera CCTV nampak seorang pelaku tengah berdiri di depan mobil ambulans milik warga yang terparkir. Kemudian pelaku nampak mengawasi situasi sekitar. Sambil berpura-pura main ponsel jika ada pengendara yang melintas. Saat dirasa aman, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan cara menarik paksa lampu strobo yang menempel di bodi ambulans. Dalam pencurian ini sebanyak 12 lampu strobo yang terpasang di bagian depan dan belakang raib digasak pelaku. Lihat di CCTV, cuman dia nggak sempat keluar. Jadi dia belaga-belaga main HP, main tarik aja itu apa strobo. Kalau ada orang lewat, belaga-belaga main HP. Kejadian ini sudah sering terjadi dan korban berencana melaporkan aksi pencurian ini ke petugas kepolisian. Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET.